Halo sedulur Jirasa Kuasa Kata TV, happy weekend! Di episode Jirasa kali ini, Cak Mamat mau cari makan yang seger dan cocok dimakan kapanpun. Nah ini dia lur, bakso pangsit muncul Pak Mul. Lokasi pusatnya ada di kawasan Kampung Kali, tepatnya di Jalan Karangwulan Barat Raya, Jagalan, Kota Semarang. Bakso Pak Mul ini ternyata sudah ada sejak tahun 2010 lur. Dulu, Pak Mul berjualan keliling di depan Dinas Kesehatan Kota Jalan Padanaran. Sekarang, bakso Pak Mul sudah memiliki kios. Bahkan, cabangnya juga sudah dibuka lur, tepatnya di kawasan Stadion Diponegoro. Wih, lokasi pusatnya ruame pol lur. Gak expect kalau seram ini. Setelah antri lama, akhirnya dapat tempat duduk lur. Tadi Cak Mamat sudah pesan bakso komplit satu mangkuk dan es teh manis. Weh, mantep lur. Nah, ini dia lur, baksonya udah nyampe. Oke, langsung aja mari kita habiskan sampai tetes terakhir. Wah, suapan pertama kelihatannya enak banget ya lur. Bakso ini cita rasanya beneran endul. Dagingnya empuk dan gak alot sama sekali. Rekomen banget lur, kalian wajib coba. Harganya murah banget kok, cuma Rp15.000 aja per porsinya. Buat kalian yang pengen nyobain, bakso muncul Pak Mul buka setiap hari mulai pukul 10.30 sampai pukul 6 petang. Dulunya tuh Bapak I keliling, Pak I berupa burung ini tuh. Terus berhubung udah capek, terus cari warung, kok masihnya ada, terus tak sewa buat jualan bakso ini. Udah dari tahun berapa, Pak? Ya, tahun 2010 kayaknya. 2010. Berarti ini Bapak pure dari, maksudnya pertama kali yang mendirikan ini, bukan dari ayah mungkin atau? Bukan, langsung saya sama kakak saya. Ini kecil-kecil. 2010 itu langsung apa, setelah keliling di sini langsung, Pak? Iya, anak saya. Dulu kelilingnya di mana aja? Di depan DKK Padanaran. Jam operasional. Bukannya dari oh, jam operasional jam 10:30, Nak. 10:30. Iya. Sampai jam berapa? Ya, kurang lebih jam 6 sama jam 6:30 gitu. Setiap hari, Pak? Iya. Capek ono malam-malam ya. Karyawannya udah ada berapa, Pak? Yang kurang lebih 15 orang. Dulunya 4 orang. Ini sama yang di iya, Stadion Diponegoro ya. Kalau harganya sendiri, Pak? Harganya 15.000 Mbak per porsi ini. Wah, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara nih. Itu tadi episode Jirasa kali ini. Jangan lupa tonton terus Uji Rasa lainnya di YouTube channel Kuasa Kata TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, lur.